Jadi gente, ¿cómo vamos a tratar de pensar que está interesador? Ini kita akan membahas maharan. Karena merupakan parades jenis yang berbeda semikian rupa, sehingga alamat saling bersambung atau bersilangan atau berantinan. Harai dapat digunakan untuk menyimpan sejumlah data dalam satu tempat. Harai tidak menjadi dua, yaitu arah dimensi dan dimensi dimensi. Ini merupakan contoh penggambaran kualifikasi dari satu dimensi. Dengan ini, penggambaran kualifikasi dari arah ke dimensi. Yang terakhir antara alat kedimensi dan alat ini kedimensi masih pada indeksnya. Indeks pakai jalan satu dimensi, yang memiliki satu indeks, yaitu indeks baris. Sedangkan, indeks pada memiliki dimensi, terus menjadi dua indeks, yaitu indeks baris dan indeks kolom. Alat ini kedimensi biasanya bergambar seperti matriks seperti ini, karena dia memiliki baris dan kolom. Indeks atau alamat pada alat, saya dimulai dengan kanan. Cara membuat array sama seperti cara membuat variable yang menggunakan adalah kita harus menentukan panjang array tersebut. Ini merupakan cara untuk membuat array. Di sini kita harus menyatakan panjang array itu yang tadi saya katakan. Dan di cara ini yang keluar adalah ABCDE. Bisa juga ada data pada array huruf. Kita juga bisa menentukan data pada arah yang kita inginkan, tidak semuanya seperti ini. Caranya, kita harus mendeklarasikan atau kita harus memanggil alamat dari arah data pada arah tersebut. Ini saya menggunakan kedua. Yang keluar adalah workspace. Kenapa yang keluar workspace? Karena ini kan saya mendeklarasikannya alamat atau indeks 2 dan indeks array dimulai dengan angka 0. Ini merupakan indeksnya, ini indeks 1 dan disini indeks 2 kan keluar dari harus 2. Kita juga bisa mengganti data pada array. Caranya kita harus menampilkan atau mendeklarasikan alamat arah yang kita ingin ganti. Nah, tadi saya sudah menggunakan dua, kita sama mobilnya, saya sudah menggunakan dua. Saya ingin mengganti arah atau data pada arah di alamat yang kedua dengan huruf D. Nah, tadi di sini indeks kedua adalah huruf C, dan saya ingin mengganti huruf C, maka saya harus huruf D. Juga, menggunakan sama, lainnya, tentu adalah huruf D. Ini merupakan contoh dari array satu dimensi. Mengapa? Karena seperti yang kita bisa lihat, ini hanya terdapat satu data atau hanya indeks baris karena hanya satu. Sedangkan ini adalah contoh dari kurungan indeks satu dimensi. Karena di sini kita harus mendeklarasikan berapa panjang indeks barisnya dan indeks kolomnya. Dan saat kita ingin menampilkan, jadi kita harus mendeklarasikan indeks barisnya dan indeks kolomnya. Jadi saya akan mencoba untuk menampilkan dari indeks baris pertama dan indeks kolom pertama. Jadi coba yang keluar adalah angka 5. Kenapa yang keluar adalah angka 5? Karena ini kan kita menggunakan indeks baris ke 1. Sini indeks baris pertama 0, sini indeks baris pertama, sini indeks baris kedua. Maka indeks baris pertama adalah yang ini. Jadi ini menggunakan indeks kolom ke 0. Sini indeks kolom ke 0, sini indeks kolom pertama, dan sini indeks kolom kedua. Jadi indeks yang saya inginkan adalah indeks 0 yang ada di sini. Maka di angka 5. Kontrol adalah angka 5. Mungkin cukup sekian untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.